إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أجزتكم جوابnya قابل تو جه قابل تو جواب نجح نبا أجزتكم هذا السبب والسبب الراتب عقد الرسالة الله زل بدو الحبيب الله بركاته الحبيب صاحب الإجازة الحبيب قلب مسلم حندس وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niki dawuhe para ulama ini waktu yang NU lek mboten apal ratib wau ning sing kula waos tadi belum diakui NU-nya. Insyaallah mudah-mudahan orang NU semuanya menghafal ratibul haddad ini. Ini sudah amalia sehari-hari. Jadi insyaallah membaca ratib ini rasakan coba. Kalau ada saudaranya yang sakit atau putranya yang sakit, siapkan air baca ratib minta sama Allah, jangan minta kemana-mana. Insyaallah penuh dengan berkah-berkahan, insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sekali lagi jangan salah persepsi, niki ijazah sanes bayat nggih. Nanti kalau orang ngomong ini kok bayat bayat, bukan bayat, saya bukan bayat, ini ijazah hanya hadiah dari saya untuk diamalkan. Monggo bikin jami'ah ratib, mungkin kalau di setiap harinya mungkin ada majelis maulid atau sholawat, isi dengan buka dengan awal membaca ratib. Insyaallah kalau dibacanya cepat, insyaallah cuma 10 menit kok, 10 menit waktunya, nggak lebih dari itu insyaallah. Jadi insya Allah kita dapat keberkahan dari pembacaan ratib dan pembacaan simtuturah maulid Habsi ini. Ini sambut ngantuk dereng. Ngantuk boten. Lapar boten. Lapar boten. Capek. Capek ngantuk kita, lapar kita enggak selapar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lapar, perutnya diganjal sama batu, diikat oleh ikat pinggang karena memikirkan umatnya. Betul boten? Malam hari ini saya yakin Nabi Muhammad girang hatinya, senang bahagia ketika melihat umatnya sedang berkumpul berzikir kepada Allah dan bersalawat kepadanya. Mau diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad betul? Mau enggak? Bersalawat yang lantang suaranya, ayo kita getarkan arsy-Nya Allah biar malaikat semua sibuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bersalawat malam hari ini di tempat ini langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat dan salam kita dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibda'u salam hukumnya nopo. Niki bahasa Jawa bahasa Indonesia nih guys. Gaduh-gaduh mohon nggih. Mengucapkan salam hukumnya nopo? Masing wajib po. Mengucapkan salam hukumnya? Saya entah sih semua wajib lah. Ucapkan salam hukumnya nggak boleh. Napa sih banter? Hah? Sunnah mengucapkan salam, menjawab salam hukumnya wajib. Ini ku dawuhnya sinten? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti apa yang pernah dia sampaikan pasti diamalkan dulu nggih. Jadi malam hari ini kita mendapatkan jawaban salam langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang seribu sayang, kita tidak dapat mendengarkan jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul betul? Enten sing krungu jawaban salamnya Nabi Muhammad? Enten? Oh sakti lah enten, kula tak merguru kali jenengan. Nah, niki ada salah satu kisah sebelum saya baca maulid. Ini saya mengajak semuanya, ini metode saya seperti ini, saya mengajak sok terapi. Kalau jamaahnya meneng, mohon kulo nggak betul semangat. Tapi kalau semangat, insya Allah kulo nggak lah waktunya juga nggak hitungan kulo. Sampai jam pinten mawon, yang penting subuhnya buatan ditinggal, ge? Janji.
Nanti salawatan sampai jam 12, jam setengah 1, tapi besok subuh bangunnya jam 9. Niku duha, nggih. Nah, Nabi Muhammad ini salawat dan salam kita disampaikan oleh malaikat. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan mengucapkan salawat kepadamu. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu. Jadi nama orang tua kita mungkin malam hari ini tidak duduk bersama dengan kita di majelis ini, mungkin ada yang sudah almarhum. Salawatnya, salamnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan berjanji, jika umatku mengucapkan salam, maka aku minta kepada Allah untuk dipasangkan rohnya untuk menjawab salam umatku. Betul, betul. Jadi dijawab. Ada salah satu kisah, salah satu masjid di daerah zaman Tarim Hadramut sana, itu ketika mengamalkan assalamualaika yuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Nabi Muhammad, sehingga satu masjid itu mendengarkan jawaban salam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krungu niku teng masjid niku. Sing ngucapkan salam iki para wali, para habaib, para kiai, para masyayikh terdahulu. Nah, sehingga ulama-ulama dari negeri-negeri lain dari Syam, mereka berdatangan berbondong-bondong datang ke masjid tersebut hanya ingin ikut mendengarkan jawaban salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat betul. Karena jawaban salam Nabi Muhammad adalah doa buat kita semua, rahmah buat kita semua. Makanya itu marilah kita getarkan hati kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengajak seperti ini karena Nabi Muhammad selalu rindu dan rindu. Lek panjenengan rindunya satu kali, Kanjeng Nabi 10 kali lebih rindu daripada panjenengan. Betul, betul. Hah? Kita umat yang selalu dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad, selalu dihebat-hebatkan di hadapan Allah. Tapi sayang seribu sayang, banyak umat Nabi Muhammad saat ini melempar kotoran di wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa na'udzubillahi. Ketika Rasulullah sujud di depan Ka'bah, kotoran unta yang disimpan di atas pundaknya. Leres betul. Pernah mendengar kisahnya enggak? Siapa yang memberikan kotoran unta di atas pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang kafir. Tapi saat ini banyak umat yang selalu dirindukan Nabi Muhammad merempar kotoran di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk bukan tergolong orang-orang itu. Nabi Muhammad selalu mikirkan kita. 1400 tahun lebih yang lalu Nabi Muhammad di Taif dilempari orang-orang kafir Taif sehingga pipinya berdarah, kakinya berdarah. Turun Jibril, ya Rasulullah, jika engkau minta maka kota Taif akan rata menjadi tanah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, ya Jibril, mulia manusia paling agung, Allahumma shalli ala Muhammad, kami rindu padamu ya Rasulullah. Turun Jibril kemari, ya Rasulullah, ini udah keterlaluan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan terseret, kaki jatuh dan jatuh, dilempar-lempar terus sampai terjatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril, ya Rasulullah, ini sudah keterlaluan, angkat tanganmu, gunung-gunung ini akan diledakkan oleh Allah, sehingga menumpas orang-orang kafir di Taif. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang sangat mulia mengatakan, "Tidak ya Jibril, doaku hanya untuk umatku kelak di akhir zaman." Jadi doanya Kanjeng Nabi, segitu perjuangan beratnya Rasulullah, hanya memikirkan umat, memikirkan kita. Malam hari ini kita duduk bersama di sini dipikirkan oleh Nabi Muhammad 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Kalau kita di sini tidak membalas cinta Nabi Muhammad, ya keterlaluan. Saya mengajak semuanya, kita belum bisa cinta 100% kepada Nabi Muhammad. Kalau ingin tahu kadar mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kasih satu cara yang paling efektif. Jenengan renungkan di dalam rumah, bangun tengah malam, tundukkan kepala. Sampai sudah menghafalkan berapa hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi Muhammad ini, enten pinten diitung mawon. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, dihitung mawon. Ada jumlahnya berapa? Minimal 10 aja. Insya Allah kita sebagai umat yang dicintai Nabi Muhammad, kita mencintai Rasulullah itu terbukti. Jangan ngomong cinta, 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 tapi cintanya ya hanya di mulut saja. Nah, ini saya mengajak semua. Ini bukan apa-apa, tapi saya rindu kepada Nabi Muhammad. Saya berharap semua yang hadir di sini bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kita yang sehat ini bisa memandang wajahnya indah kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad. Orang yang paling rugi di alam dunia, sudah kakek-kakek, sudah punya cucu, belum pernah mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
belum pernah mimpi, sudah punya cucu, sudah tua, sudah ini gak pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, itu rugi sekali. Kalau saya zamannya saya masih kecil, mulai baligh dipanggil sama umi saya, ya waladi, anakku sini, kamu sudah mimpi bertemu Rasulullah belum? Belum umi. Laisa rijal, belum laki-laki kamu, keluar dari sini. Disuruh pergi kita, jangan dekat-dekat umi. Balik lagi berapa bulan lagi kita ditanya, ya waladi, ya anakku, laki-laki kamu sini, sudah mimpi bertemu dengan Rasulullah belum? Belum. Laisa rijal, masih belum dikatakan rijal. Orang tua bangga ketika melihat anaknya sudah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah semua orang yang mimpi dengan Nabi Muhammad SAW jaminannya surga. Di waktu sakaratul maut, ruh di tenggorokan insyaallah didatangi dengan ruhnya Nabi Muhammad yang menalkinkan kita, mengajak kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Tidak ada 1000 setan, biangnya setan iblis laknatullah tidak akan mampu mengajak kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berat nih nggih. Tapi insyaallah saya berdoa malam hari ini dengan semangat di panjenengan bisa hadir di majelis ini, kumpul jadi satu, ini bukti cinta kita kepada kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki Kanjeng Nabi iki ningali panjenengan sedaya, ningali kula panjenengan ditingali karena umat yang selalu dirindukan, umat itu terus. Nah insyaallah mudah-mudahan kula umat yadkhulul jannah. Amin. Illa man aba. Semua umatku akan masuk ke surga kecuali yang enggak mau. Sing enggak mau sinten? Sing mboten purun selawatan ngeten. Tapi insyaallah kita sebagai umat yang selalu dirindukan Nabi Muhammad, kita selamat bersama beliau kelak di Siratul Mustaqim bersama Nabi Muhammad, minum air telaga Hudnya, telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang selalu dirindukan orang-orang seperti ini. Dan kita berkumpul di sini, kita dipilih oleh Allah sebagai tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam Maulid Al-Habsyi dikatakan di situ min khawasil mu'minin. Gak semua mukmin yang sakit kumpul bersama seperti ini. Mukmin sing khusus kali Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid niki. Nah ini undangan khusus, walaupun rumahnya dekat dengan majelis kita duduk 20 meter, 30 meter. Kalau belum diundang tamunya Nabi Muhammad gak akan sampai ke tempat yang mulia. Tapi alhamdulillah kula panjenengan sedaya ini sakit kempel di tempat yang mulia ini, undangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini insyaallah penuh dengan ampunan dosa. Sepulang dari sini insyaallah semuanya sudah dilunturkan dosa-dosanya oleh Allah, karena berkahnya Nabi Muhammad SAW. Jenengan niat dari rumah satu langkah sudah dilunturkan dosa, dua langkah, tiga langkah, sampai tempat ini sudah habis dosa jenengan. Amin ya Rabbal. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat niki selawat nggih. Lek kula bukan tukang ceramah, enten guru kula niki. Masyaallah, kita doakan beliau panjang umur selalu, diberikan kesehatan, insyaallah hajat beliau, hajat anak-anaknya, keluarganya semuanya dikumpulkan oleh Allah. Berkatil hadal majlis dan semua yang hadir di sini. Masyaallah, ada Bu Camat ini luar biasa. Jenengan punya Bu Camat ahli solawat, hebat gih. Tadi saya dengar di sana ya solawatan gih. Berapa tempat saya sudah bertemu dengan beliau, sudah berapa kali? 5 kali katanya. Tentu nggak nyebut satu atau dua, ini fitnah gih. Yang penting jangan perpecahan. Warga Nahdien, warga NU berhak menentukan pilihan politik gih. Yang penting guyub, rukun, tentrem seperti malam hari ini. Kalau jenengan terpecah, terkotak-kotak, malah maka bikin malu wajahnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Betul mboten? Nggih. Sak duluran repot urusan ini, urusan itu, enggak usah lah, enggak usum. Nggih, mboten usum, yang penting pokoknya mati urip selawatan istiqomah tanpa batas. Nah, iku lho pemimpin nanti dunia akhirat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Leres mboten? Setuju mboten? Setuju. Yang penting kita jangan terpecah. Nah ini bersatu, lah sampai pecah pun lari ribut karena video, pokoknya sih ribut-ribut itu urusan dunia, berarti lali urusan akhirat nih. Terus gak usah ngurus, terus beda pilihan, beda ini monggo terserah panjenengan. Yang penting aku pokoknya selawatan, ngoten. Tapi sekali lagi jangan golput, gih. Entar sih golput ngacung nih, tak guyu-guyu begitu loh. Hah? Entar sih golput batan? Hah? Alhamdulillah batan enten, gih. Nanti kita tetap berangkat ke TPS kondusif yang aman, jangan sampai ribut gara-gara urusan seperti ini. Nanti 2019 tenang kok sampun niki. Sak niki lho anget-anget e, mau dituduh mbau habaib kiai diadu ini diadu. Napa jenengan tega niki perang takdir ikut perang takdir. Nggih judulnya perang takdir padha Islam ribut karo bedhe perang-perangan ngoten. Nah ini dibikin kesempatan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Wis Islamnya diributne, semua ribut,
mereka masuk ke sini, kita dihabisin semua. Mereka berkuasa di negeri kita, betul nggak? Betul. Kalau kita bersatu gini, insya Allah mereka ya kocar kacir, oke? Insya Allah cinta habaib, cinta kiai, cinta guru-guru kita, kita takdim, urusannya duren, ben duren mawon. Jenengan kali kula timun mawon, oke? Lek timun ikut urusannya duren, ketipan duren apa? Acur, oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, selawat sih buantar nanti loh. Kirang nih hati nih Nabi Muhammad SAW. Oke, sih buatan apa ya lipsing mawon. Buatan apa-apa. Jenengan cuma diam saja di sini, insya Allah juga dapat keberkahan. Ya, karena seseorang yang sengaja lewat sini nggak punya tujuan ke majelis karena ingin kepentingan tertentu, tapi Allah insya Allah ampuni dosa-dosa kita. الفادي علي صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبزي والحبيب أنس الحبزي وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرق بدر في الكون عشرا يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يمو إلى العام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى من تنقى وحسدا يا ربي صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد افضل من منتم قد حقهم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالصحة والوفاة حلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالصحة والوفاة حلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من السبل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسر وساق ما قد دعوا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يغشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحمل النبي توسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد Oh,
cinta Nabi Muhammad ngacung tangannya. Yang cinta Nabi Muhammad ngacung tangannya, dua-duanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Assalamualaikum ya Rasulullah.